Shalom, puji Tuhan. Inilah kisah-kisah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 15. Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Kanaan. Terdapat di dalam Kitab Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Kisah ini juga terdapat di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Tuhan Yesus memberkati.